bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Liz, berangkat ya. Aduh, kenapa gue pakai kesiakan segala sih? Ini alat gak dikasih absen sama dosen. Tukang ojek mana ya? Biasanya seliweran, giliran gue butuh malah gak nongol-nongol. Ojek! Stop! Enak aja tukang ojek, gue mau jemput cewek gue. Tampang mirip tukang ojek aja belagu lo. Saras, bayang Neng, gimana kalau tadi saya gak ngerem? Justru itu, kalau gue gak kayak gitu, lo kan gak berhenti. Ayo lo nganterin gue ke kampus. Maaf Neng, gak bisa, permisi. Aduh, Neng, gimana nih? Udah jam segini lagi. Apa gue lari aja kali ya ke kampus ya? Yaudah lari aja deh, hitung-hitung bakar kalori. Kampus ternyata jauh juga ya. Perasaan kalau naik ojek cuma 5 menit, ini kok kenapa nggak sampai-sampai sih? Aduh, udah jam segini lagi. Jauh ya. Woi! Itu kan mobil si Guntur kan? Guntur! Mengajak ribut itu orang. Iya ma, enggak masih di kampus. Baru. Baik-baik aja kok. Nah, ini dia nih orangnya nih, yang kerok. Enggak apa-apa. Gue ngomong sama lo. Iya. Paling besok sih. Gue mau ngomong sama lo. Enggak, pokoknya apa aja buat mama, tenang aja deh. Ya kan? Lo tuh bener-bener kelewatan ya? Lo udah bikin gue jadi kayak gini, lo udah nyepretin air ke baju gue kayak gini, terus sekarang lo sosok kayak orang gak bersalah, gak punya salah, liatin gue lagi ngomong! Paling besok, ya. Besok aja. Parah lo! Ya udah gak apa-apa ya. Iya mama, ya. Enggak apa-apa kok. Itu cewek kenapa sih aneh ya? Kenal enggak apa enggak? Dateng marah-marah di muka orang. Jadi tadi pas gue liat mukanya si Guntur tuh ya, rasanya tuh pengen gue bejek-bejek, pengen gue siram pakai air got, tau gak? Ya kenapa gak lu siram aja sekalian? Kan jadi rame tuh satu kampus. Seorang perempuan bernama Saras menyiram seorang idola kampus namanya Guntur. Pasti jadi heboh tuh satu kampus. Tunggu deh, emangnya lu kenapa sih sama Guntur? Ya, abisnya lu ngomongnya cepet banget, terus gue juga gak fokus lagi liat ini online shop. Lu sama nyebelinnya sama si Guntur? Gue bercanda kali, Saras. Bisa aja si Guntur juga gak sengaja kok. Gak sengaja apaan? Orang jelas-jelas badan gue segede gaban gini, emang dia gak liat? Lagian ya, jalan ke kampus kan sempit. Kenapa dia ngebut? Harus jalannya pelan-pelan. Kira jalan tol apa? Ya, terus maunya gimana? Ya gue maunya dia minta maaf sama gue. Pokoknya ya, intinya kalau dia gak minta maaf juga, gue akan membenci dia seumur hidup gue. Titik. Yakin? Maksudnya apa sih? Gak ada. Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu. Karena kamu. Berdiri sendirian di sini. Mana mobil lo? Atau jangan-jangan lo pas lagi observasi nih, mencari calon korban baru, ya kan? Mobil gue rusak, gak bisa dibawa. Ya jelas satu mobil rusak, orang dosanya banyak. Lo ngomong apaan sih? Oh, gue inget.
lu yang tadi pagi ngomel-ngomel gak jelas sama gue itu kan? Lo bilang apa? Gue ngomel-ngomel gak jelas? Gue tuh ngomel-ngomel alasannya jelas. Lo tuh udah bikin baju gue basah. Kapan? Gue gak ngerasa. Bener kan tuh berarti tuh? Emang tuh ngomel tuh banyak dosanya. Sampai-sampai lo aja gak inget sama kejadian itu. Udah, malas gue deket-deket lo. Yang ada masalah gue tambah banyak. Yang gue naik ojek aja deh. Ih, udah sih lagi. Aneh. Aku satu-satunya untukmu. Habis gelap, terbitlah terang. Ilawah bima, adikku sayang. Genggamlah tangan. Kenapa tuh muka cowok kenapa ada di buku ini sih? Geli banget. Non. Nih, susunya. Diminum dulu, Non. Ntar gue minum deh. Non, kenapa sih Non kok ngelamun? Kepo aja sih lo. Iya, iya deh. Tapi Non, Non ditungguin tuh sama Non Dina di Cafe Amazon jam 8. Kalo tau-tauan kalau Dina ngajakin gue ketemuan di kafe? Ya, abisnya tadi tuh Non Dina telpon, katanya mau telpon Non Saras, takut gak diangkat. Abisnya WA aja, checklistnya satu. Astaga, gue lupa. Gue tuh belum isi pulsa sama kuota. Pantesan handphone gue dari tadi sepi, gak ada yang nyariin. Yaudah deh, gue cabut ya. Non. Susunya diminum dulu, Non. Itu aja. Mana sih? Udah sejam ditungguin, gak datang-datang juga. Mana gue lupa isi pulsa lagi sebelum kesini. Kan jadi mati gaya. Ini dia. Halo, Din. Oh, di mana sih? Gue udah di Cafe Amazon nih. Hah? Amazon? Dura, sorry. Kayaknya gue salah ngomong deh sama Lilis. Gue di Cafe Pelangi, bukan di Amazon. Hah? Ya salah. Lo yang bener aja lah. Gimana kalau lo aja nyusul kesini, ya? Lihat nanti deh, tergantung mood gue. Yaudah ya, bye. Kena deh. Mana main gak? Pasnya, soalnya gue lapar banget, gue pengen makan di kantin. Iya, tapi berapa lama? Ya, paling sejam lah. Hah? Iya, yaudah, sejam. Gitu ya? Iya. Udah gue kelas dulu, tungguin. Iya. Sejam lama juga, gue ke kantin aja deh langsung ya. Lama. Ya udah, ntar ketemu di situ. Ya. Lo temenan sama dia? Dia siapa? Itu yang barusan ngobrol sama lo. Oh, iya temenan. Kenapa lo nanyain dia? Mau tahu namanya? Iya, siapa sih dia? Namanya Saras. Dia nih, best friend gue. Jadi kalau lo mau nanya tentang dia, lo bisa nanya ke gue. Mau gue cemlangin? Iya. Enggak, bukan lo apa-apaan sih, heboh banget. Bukan gitu.
gue tuh sama dia kan gak pernah kenal sebelumnya. Ya tapi sekarang-sekarang ini ya, tiap kali ketemu dia tuh jutek banget sama gue. Hah? Ada apaan emangnya? Kok dia jutek sama lo? Kata dia sih, gue pernah nyipratin dia pakai genangan air waktu gue nyetir. Masalahnya kan mobil gue udah seminggu dia di bengkel bokap lo. Mana mungkin gue nyipratin dia pakai mobil? Apa jangan-jangan ada yang make mobil gue nih selama di bengkel bokap lo? Hah, gak mungkin. Lo kan tahu bengkel bokap gue tuh profesional banget. Atau bisa jadi nih emang ada yang mirip sama mobil gue terus dia nuduhnya gue gitu. Iya, mirip. Gue setuju tuh kalau itu. Apa? Jadi dia gak mau ngaku kalau dia tuh udah nyipratin gue? Emang bener-bener ya tuh orang? Sorry, Saras. Gue tuh lupa dan gue baru sadar nih. Sadar apaan? Kan mobilnya Guntur lagi di bengkel bokap gue. Enggak mungkin. Orang gue jelas-jelas lihat pakai mata kepala gue sendiri kalau dia tuh bawa tuh mobil. Jadi enggak mungkin tuh mobil ada di bengkel. Kan tadi si Guntur udah ngomong kalau mobilnya tuh di bengkel itu, di bengkel bokap gue. Emang udah lu cek? Lo yakin tuh mobil masih di bengkel? Ya belum sih, belum gue cek. Ya udah, berarti emang benar tuh. Emang si Guntur tuh sebenarnya tahu kalau dia tuh udah nyipratin gue. Cuman dia bikin alasan kalau mobilnya di bengkel, alibi doang supaya gue enggak marah-marah sama dia. Udah sih, masalah sepele nih. Enggak usah digede-gedein. Ini tuh masalah besar. Eh, jangan dia kira mentang-mentang dia keren, dia jadi bisa semena-mena sama semua orang. Saras, stop. Lu lagi lapar ya? Ah, lu pesenin, mau gue pesenin apa? Bakso, mie, kue teo, pangsit, apa? Pedas, manis, asin. Gue pesenin dulu ya. Tenang, sabar. Tuh, repot. Kenapa pakai hujan segala sih? Semoga hujannya gak lama. Apa coba gue semalam? Hal tersebut kalau paling sombong. Halo, Din. Lo bisa gak jemput gue di halte dekat kampus? Lo bawa mobil kan? Gak bisa. Gak ada yang ngomong sama lo. Cuma bantu jawab doang. Gimana, Din? Bisa kan? Ya aku gak bisa sih. Emangnya lo ngapain? Ya, yaudah deh, Din. Ya, bye. Lu pasti kedinginan ya? Pakai jaket gua aja. Dangin apa lo tiba-tiba so baik sama gue? Boleh terlalu benci kayak gitu. Gak ada suka lo. Kak,
tau deh. Amit-amit gue suka sama cowok kayak gitu. Nyesel lu, Non. Kenapa sih, Liz? Lagi sakit malah rese. Udah, ke dokter. Halo? Lo ngapain sih di sini? Lo stalkerin gue ya? Hah? Pede banget lo. Gue kesini mau ke teman-teman gue. Nah lo ngapain kesini? Gue tuh sakit gara-gara lo. Lo kenapa sih kalau ada musibah kok nyalahinnya gue terus? Bener-bener sama cowoknya beli! Guntur? Lo ngapain di sini? Lo katanya lo mau ketemu gue di sini. Ada apa emangnya? Oh iya. Gue mau nebus obat. Gue mau ngomong sama lo. Tapi udah gak jadi. Terus percuma dong gue kesini. Gak sia-sia dong. Kan lo bisa nganterin gue pulang. Ya udah. Yaudah yuk. Yuk. Parsel dari siapa nih? Oh, dari supir itu ya? Pacar lo ya? Yang rumah tetangga depan kan? Di, si Non gimana sih? Emangnya gak tahu kalau saya sama abang yang di depan itu udah di end. Terus? Ini parsel dari siapa buat siapa dong? Ya buat Non Saras lah, kan disitu ada kartunya. Berarti gak mimpi. Yaudah ya. Bye. Dari Guntur. Semoga cepet sembuh ya, Saras. Oh. Cie. Apaan sih? Ih, seneng kan? Seneng kan? Ngaku, ngaku? Enggak, biasa aja lu. Apaan sih? Pagi-pagi lu mau gosip. Hobi lu tuh ngerumpi mulu. Seneng kan? Biasa aja, apaan sih? Ngaku, ngaku, ngaku. Kok dia bisa tahu nama sama alamat rumah gue ya? Jangan-jangan dia... Dari siapa nih? Sorry ya gue udah marah-marah sama lo selama ini, Saras. Hah? Jadi ini nomornya Saras? Dia minta maaf sama gue? Tumben banget. Ya ampun, sorry ya gue tadi gak lihat lagi main handphone soalnya. Gak apa-apa, gak apa-apa, santai aja kali. Sini deh. Kenapa? Gue mau bilang makasih sama lo. Lo udah ngirimin gue parcel. Parcel? Parcel yang mana ya? Lo kan yang ngirimin gue parcel buah sama kartu ucapan semoga lekas sembuh. Enggak, gue kan ngirimin lo apa-apa. Apalagi parcel buah. Sama sekali enggak? Enggak mungkin. Ini pasti lo bohong kan? Lo tuh pasti gengsi kan? Gak mau ngaku kalau lo kirimin gue parcel. Gak usah gengsi kali, santai aja. Shhh, diem ya. Lu tuh parah banget, lu udah minta maaf sama gua by WA. Kok marah-marah gak jelas kayak gini lagi sih? Maaf apaan sih maksud lu? Gua gak pernah minta maaf sama lo. Lu ngirimin gua WhatsApp ya, minta maaf. WhatsApp lu juga gak mungkin, gua tuh gak punya nomor lo. Ngarang aja jadi orang. Nih, ini apa? Nih apa? Nih nomor siapa nih, tulisannya siapa? Ini gak mungkin nih, ini bukan gua tuh gak pernah nge-WhatsApp lo, gua gak punya nomor lo. Ini nih orang sombong kayak gini. Orang WhatsApp tapi gak ngaku. Lu tuh yang belagu, sombong. Apaan sih gua gak WhatsApp lo? Shhh, apaan sih? Ini dia nih parah banget. Dia bilang katanya gua tuh ngirimin parcel ke dia. Padahal kan enggak, ngarang banget kan? Ya
udahlah, gitu aja. Mungkin dia emang pingin dikirimin parcel. Ya udah, ngambilin aja. Ngapain gue buang-buang duit buat dia gak jelas? Aduh, yuk. Masih sini. Ngeselin banget sih. Hah, ini mah namanya pembunuhan karakter. Siapa sih yang ngebajak handphone gue? WhatsApp-WhatsApp si Guntur. Ya ampun. Harus udah dong. Udah ya. Udah nangis ya. Aduh, Sarah udah. Aduh, jangan buang. Nina. Masa mau banget sama gue ternyata kenapa jahat banget sih sama gue? Kenapa nyebelin banget sih? Kan dia udah menjatuhkan harga diri gue. Ih, Guntur tuh gak segitunya kali. Bisa aja dia tuh gengsi. Gengsi apanya? Orang dia nyebelin kayak gitu. Terus dia nyebelinnya lagi ya, dia ngebajak handphone gue. Ngebajak handphone lo? Tunggu. Lu udah lihat belum kalau itu nomor lo? Nggak tahu, kan nomornya udah di-save pakai nama ya. Nggak tahu tuh nomor gue atau bukan. Ini kan namanya doang. Tapi, kok dia bisa tahu nama gue ya? Aduh, Saras. Emangnya lu lupa? Lu kan famous di kampus. Emang iya? Iya, tuh pada ngeliatin lu. Emang iya? Iya. Ya pokoknya dia tuh nyebelin. Terus yang lebih nyebelinnya lagi tuh si Priska. Pokoknya ikutan ngompor-ngomporin lagi. Kesana gue pengen banget dikasih parcel. Ye. Yeah. Btw, emang mereka balikan ke LBK gitu? Gimana gue tahu? Emang gue nyokapnya si Guntur. Kenapa nanyain ke LBK? Cemburu ya? Apaan sih ya kali gue cemburu? Enggak. Udah dong ah. Nangisnya udah. Jangan bawa tisu. Aduh, ntar gue lama-lama jadi duta kebersihan nih ah. Ya, tapi dia tuh nyebelin banget. Guntur tuh nyebelin banget. Terus dia tukang ibu. Dia bilang katanya mobilnya masuk bengkel. Mana tadi gue lihat ada mobilnya? Bener. Mobilnya memang masuk bengkel tapi udah diambil sama dia. Murah. Intinya dia nyebelin. Aduh, Saras. Saras. Loh, Bara? Apa kabar? Baiklah, ini lo lihat sendiri kan, gue malah tambah cetar luar biasa mempesona, iya kan? Iya deh, daripada enggak, ntar yang ada gue dikebukin pas dari sini. Iya, apaan sih lo? Kebiasaan deh. Aduh, tapi gue kangen deh ngobrol kayak gini sama lo udah lama banget kan? Tapi gue ada kelas abis ini. Gimana ya? Gimana pas beres dari kampus kita ketemu di Cafe Pelangi? Boleh sih. Yaudah gitu aja berarti ya. Oke, yaudah. Gue cabut dulu ya. Ya, gue juga kas dulu ya. Dah. Ya. Saras. Gue barusan nyapa lo di situ. Lo gak denger. Ya terus kenapa? Gue harus bilang hai juga. Harus nyapa lo balik. Atau perlu jungkir balik sekalian di depan lo. Ya seenggaknya lo senyum kayak sama gue. Gue udah baik lo sama lo. Hargain dikit dong. Emang harga lo berapa? Lo parah ya jadi orang ya. Gak nyangka ternyata lo gak semanis apa yang gue kira. Parah. Ya ini mulut-mulut gue, diri-diri gue. Gue mau ngapain aja terserah gue lah. Bukan urusan lo. Dasar sombong lo. Bodoh. Lo matanya mana matanya? Yaudah, jangan kayak gitu. Yaudah, yang kerenan dikit. Iya, gimana? Cool. Si Dina kok kayaknya deket banget sama si Friska. Saras, datang. Saras, ada di belakang lo. Saras! Gue cabut dulu nih. Oh iya. Sampai ketemu, ntar! Dah.
Ngapain berdiri sendirian di sana? Liatin lo ngobrol sama si Friska. Kayaknya akrab banget. Gimana? Sukses nyomblangin dia balikan sama si Guntur? Ih, enak aja emangnya gue mah comblang. Berani bayar berapa sih Friska? Kalaupun gue nyomblangin mereka, emangnya kenapa? Cemburu. Apaan sih gue? Cemburu sama cowoknya si Guntur? Males banget. Kayak kurang kerjaan aja gue. Kalau gak cemburu, kenapa mukanya jutek gitu? Kenapa nanya-nanya? Bara mana ya? Lagian lo tuh gimana sih, Saras? Masa lo janjian sama orang tapi lo gak minta nomor handphonenya? Sekarang gimana gue ngasih tahu Bara kalau gue udah sampai? Nomor siapa nih? Halo? Halo, Sar. Ini gue, Bara. Ya ampun, Bara, pas banget. Tapi kok lo bisa punya nomor handphone gue sih? Ya ampun, gue kan udah save nomor lo kali dari dulu. Oh ya ampun. Lo dari mana sih sekarang? Gue udah sampai nih. Cepetan dong. Aduh, gimana ya, Sar ya? Soalnya rantai motor gue putus nih. Ya, kok gitu sih? Aduh, sorry banget ya. Gimana kalau lain kali aja kita ketemu? Nanti gue yang traktir deh, oke? Nanti gue kabarin kalau kita mau ketemu. Ya udah deh, nggak apa-apa kok. Namanya juga musibah. Ya udah, next time ya. Lo? Lo ngapain di sini? Oh, jangan-jangan lagi di PHP-in cowok ya? Apaan sih? Bukan urusan lo. Tunggu. Mau apa lagi sih? Lo kenapa sih selalu muncul tiba-tiba dimanapun gue berada? Ya mana gue tahu. Gue juga nih ya, kalau bisa milih, gue gak mau ketemu lo pas lo lagi jutek-juteknya. Maksud lo? Ya lo sama gue tuh kalau ketemu tuh kan kayak gini, marah-marah terus. Bisa gak sih ceria sedikit gitu, gak usah jutek terus? Udah, males ngomong sama lo. Topiknya gak penting. Gue mau pulang. Bye. Iya, ini aku lagi di jalan pulang. Ya suruh masuk dulu, kenapa? Ya udah ah. Friska! Fris! Friska! Guntur! Fris! Iya, Guntur! Kan, bener kan? Gue udah nungguin lu di Cafe Pelangi. Yang ada lu malah pulang. Feeling gue bener. Ini gue baru mau jalan ke situ. Nggak mungkin, Fris. Gue udah nungguin lu 2 jam di Cafe Pelangi. Masa sekarang lu baru jalan sih? Iya. Emang lu ngomong apaan sih? Tuh, rumahnya di sini sih. Udah, lain kali aja. Nanti gue ceritain semuanya sama lo, oke? Okay? Ya udah, lu mau pulang kan? Iya. Ya udah, gue antar lu pulang. Nggak usah. Gue buru-buru banget soalnya. Lo. Bye. Sampai ketemu besok. Hah? Fris! Nah, apa sih? Kok cewek-cewek semua?
Lama banget sih datangnya. Ih, buru-buru banget sih. Mau ngapain? Mau curhat? Iya. Soal teman lo tuh. Kayaknya gue emang suka deh sama teman lo itu. Teman gue? Teman gue yang mana? Kan teman gue banyak. Oh. Enggak perlu gue sebutin siapa kan? Enggak perlu, jawabannya kan udah tahu pastinya kan? Ya, sebutin namanya dong. Enggak us. Paras. Apa gue bilang? Lu tuh pasti suka sama Saras. Mau kayak gimana juga karakternya lu pasti naksir sama dia. Udah, sekarang lu harus nyatain cinta lu sama Saras. Ya bantuin gue dong, comblangin dong. Yoga, lu kan cowok, usaha dong. Gue takut ditolak. Ih, makanya usahanya itu harus pakai strategi. Apa? Lu nanya apa barusan sama gue? Gue nanya, kalau misalnya Guntur menyatakan cintanya itu sama lo, lo akan jawab apa? Ya gue tolak lah. Hah? Yakin? Emangnya kenapa? Lo kira gue suka sama Guntur? Gue yakin 100% kalau lo suka sama Guntur. Sotoy lo. Ngarang ya kali deh gue ada rasa sama Guntur. Sorry ya, gue gak ada rasa sama sekali sama Guntur. Kayak di dunia ini gak ada cowok lain aja. Emang gak ada. Sama satu lagi nih, gue kasih tahu. Si Guntur tuh udah balikan sama si Friska. Waduh, ini kayaknya gak akurat nih. Lu dengar dari siapa? Ya pokoknya gue tahu aja. Lagian kok lu tega banget sih? Lu tuh sama aja kayak mau menyodorkan gue sama cowok yang udah punya pacar. Ya. Kok kira gue perempuan macam apa? Ih Saras, kok lu jadi malah nyalain gue sih? Aduh, cacing gue demo. Kayak gue lapar deh. Nyokap gue masak. Balik ya. Dah. Lagi main? Saras, kok kabur sih? Gue lagi kerjain tugas, tapi gak boleh berisik di sini. Lo mau ngapain sih? Mau ajak gue ribut lagi? Ya ampun, gitu banget sih lo sama gue. Enggak, gue mau ajak lo makan. Mau gak? Lo mau ngajak gue makan? Gimana? Mau kan? Mau kan? Gue... Bisa kan? Bentar. Bentar. Please, sekarang. Hey, ini bentar lagi. Oh, please, ya. Tapi ini... Udah. Ayo. Itu... Saras! Bara! Mau ngapain? Ya, temuin lo. Kamu ganti janji gue yang waktu itu.
Aduh, ya ampun, sampai segitunya. Yaudah, mau gimana jadinya enaknya? Kita nongkrong di kafe dekat sini aja kali ya. Boleh? Ayo. Tadi gue ntar diliatin orang, sangkanya kita ada apaan tahu? Lagi lu ngapain sih ngajakin gue ketemunya di sini? Lu kok nggak bilang sama gue sih kalau Sarah sudah punya cowok? Hahaha, ngaco lo! Nggak usah acting deh, pura-pura nggak tahu. Orang gue liat sendiri kok. Nggak mungkin Guntur, kalau Sarah punya pacar itu biasanya dia cerita sama gue, tapi ini enggak. Kalau gini gue nggak usah deketin dia, malu tau nggak? Ih, Guntur, sabar dulu kali. Kan kita nggak tahu kebenarannya. Ya udah, gini aja. Gua harus cari tahu kalau dia lagi dekat sama siapa. Non Saras. Tadi tuh ibu kan telepon, katanya Non Saras suruh telepon balik. Soalnya tadi ibu telepon Non Saras nggak aktif. Lah. Non. Non. Satu, dua, tiga. Mas Guntur terus sih. Kok malah jadi rese sih lo? Udah, murah. Non, jangan lupa telepon ibu. Oh, telepon apa enggak ya? Gak usah deh. Ngapain orang dia udah punya cowok juga. Males. Bilang dong kalau kamu kedinginan.
Tuh kan bener kan? Itu kan pacarnya si Laras. Tapi sama siapa ya? Kok sama cewek lain sih? Hah? Lu ngelihat si cowoknya Saras tuh jalan sama cewek lain? Iya. Tapi gue heran sih sama lu. Lu kok gak tahu sih Saras punya cowok? Dan yang lebih gue heran lagi sama lu, lu gak ngapa-ngapain pas lu tahu cowoknya Saras punya cewek lain. Permasalahannya Saras tuh gak pernah cerita sedikit pun tentang dia sama itu cowok. Gue juga heran kenapa dia gak dicerita sama sekali. Berarti lu gak dianggap sahabat, Din, sama si Saras. Ih, Guntur, lu jangan ngomong kayak gitu dong. Maper nih gue. Nih, makan tuh, makan. Tor. Saras. Loh, Bar, lu ngapain di sini? Ya mau jemput lu ke kampus. Hah? Tumben amat. Iya, sekalian gue juga ada urusan di kampus lu. Urusan apaan? Coba lu di kampus gue. Udah lah, gak usah banyak nanya. Ntar juga tau sendiri. Ayo. Saras, tunggu. Lu jangan pergi sama dia. Ini cowok gak bener. Apaan sih lu ngomong jangan sembarangan deh? Ya? Apaan sih? Lu tuh ngomong sembarangan banget tau gak sih? Apa sih, nah? Lu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Lu usah jangan sembarangan. Gua bener kok. Gua mau nyelamatin lu dari dia. Dia cowok gak bener. Yang ada yang gak bener tuh lu. Lu gak usah ngurusin hidup gue deh. Lo mendingan urusin aja tuh cewek lo. Ayo, Ber. Ayo. Cewek gue? Cewek gue yang mana? Ngelamun aja. Hah? Kak. Gimana PDKT-annya sama Saras? Gak jelas. Kok gak jelas? Ternyata Saras itu udah punya cowok. Tapi cowoknya gak bener. Karena udah punya cewek lain. Kemarin gue lihat dia jalan sama cewek lain. Lo liat gak ceweknya siapa? Enggak sih. Tapi lagi ngapain sih perlu gue cari tahu gitu, gak penting banget. Ya terus gimana dong? Gak tau lah. Udah gitu yang lebih parahnya lagi ya. Dia ngira kita tuh berdua pacaran. Hah? Lo serius? Tur, lo gue bantuin mau gak? Gak usah, lo buat apaan sih, percuma. Ayolah, lo tuh kok nyerah sih? Sebelum jendro kuning melengkung, lo tuh pasti punya kesempatan buat dapetin Saras. Percaya deh sama gue. Apalagi lo tahu kalau misalnya cowoknya tuh gak bener. Soal apa ya? Soal yang ini. Hai sayang. Hai. Aku mau tadi barusan. Kalian? Iya. Kenalin, pacar gue Friska. Udah kenal kali. Bagus dong kalau udah kenal. Kamu udah selesai? Bentar lagi. Aku mah harus ketemu sama dosen. Ayo bentar doang kok, kamu mau kan nungguin? Ya. Sar, nanti kita ngomong lagi ya? Iya, gue mau masuk dulu. Iya, oke. Okay. Dadah. Dadah. Bar. Hmm. Itu lo beneran pacaran sama Friska? Iya. Yeah.
Iya, kenapa? Bara itu kan sahabat gue. Dan gue gak mau kalau dia tuh sampai sakit hati. Jadi sebenarnya gimana sih perasaan lo sama Bara? Lo jangan mainin perasaan dia dong. Maksud lo? Ya maksud gue lo tuh jadi cewek jangan pelin pelan. Lo sebenarnya punya siapa sih? Lo kayaknya tuh dekat sama Bara, dekat sama Guntur juga. Masa dua-duanya mau lo embat? Maruk banget jadi cewek. Kalau misalkan gue mau sama dua-duanya gimana? Ya berarti tandanya gue cukup tahu aja kalau ternyata lo itu cewek murahan. Kenapa gue diem aja sih? Gue tuh harus ngasih tahu Sarah kalau cowoknya tuh gak bener. Karena kalau gue gak tahu, sama aja gue ngebiarin Sarah dimainin sama orang itu. Non. Non, ini minum tehnya nih, Non. Non, jangan bikin kaget dong. Ini kalau tumpah gimana? Ini, Liz. Yang telepon Guntur. Ya udah buruan angkat. Iya, iya. Halo? Halo, Saras. Ntar malam bisa ketemu nggak? Ada yang mau gue omongin. Mau ngapain? Lo mau ngajakin gue berantem lagi? Liz, lo gitu terus sih. Ini penting banget nih. Duh, gimana ya? Gimana? Bisa nggak? Ntar malam. Di Cafe Pelangi. Ya udah deh, oke. Boleh deh. Gue juga ada yang mau gue omongin sama lo. Bye. Oke, oke. Oke, bye. Yes! Lilis! Dia ngajakin gue ketemu, Mas! Bagus, Nan. Yaudah, ajak aja ketemuan. Iya, Nan. Siap-siap dulu ya. Dulu. Titip dulu aja deh, gak usah minum. Siap-siap dulu. Hai. Yaudah, kan gue udah di sini. Lo mau ngomong apa emang? Lo duluan aja. Katanya juga lo pengen ngomong. Ya enggak lah. Kan yang ngajakin ketemuan lo. Ya lo duluan aja. Saras, lo tuh harus percaya sama gue. Cowok lo tuh gak bener. Dia selingkuh. Masa lu gak nyadar sih? Lu tuh disakitin sama dia? Maksud lu apaan sih? Saras, please lu percaya sama gue. Cowok lu tuh selingkuh. Cowok gue? Maksud lu Bara? Guntur, Bara itu bukan cowok gue. Malah Bara tuh udah punya pacar. Dan ceweknya Bara itu cewek lo.
Gue ke kantin dulu ya, Pris. Oh iya, bye. Gue mau minta maaf ya soal omongan gue waktu itu. Gue gak tau kalau ternyata lo sama Gunur tuh gak jadian. Ah, udah santai aja kali. By the way, lo udah jadian ya sama Guntur? Pasti udah kan, ayo ngaku. Kelihatan banget orang si Guntur tuh sekarang cuek banget sama gue. Iya kan? Enggak kok, gue sama Guntur gak jadian. Kita ya temenan aja. Dia belum nembak lo? Ya enggak lah, gak mungkin kali Guntur nembak gue. Ya udah deh, yang penting lo udah maafin gue kan? Kalau gitu gue ke kelas duluan ya. Iya. Din, gue tuh mesti ngapain lagi, Din? Sampai sekarang tuh Guntur belum juga nyata-nyatain perasaannya sama gue. Ya udah sabar aja. Ih, Sarah handphone gue. Ya gue tuh lagi cerita, gue tuh lagi curhat, lo tuh harusnya dengerin gue, bukan mainan handphone. Iya, sorry. Menurut gue, solusi terbaik adalah lo nembak Guntur duluan. Gue? Nembak Guntur? Oh gila apa? Sekali deh. Udah dikasih solusi, ngatain gue gila lagi. Lagian juga ya, zaman sekarang itu udah banyak cewek-cewek yang nembak cowoknya duluan. Tapi sekarang masalahnya gini ya, kalau ternyata Guntur nggak ada rasa sama gue, kan tengsin. Pakai kasih pertanyaan lagi. Ya nggak mungkin lah. Udah jelas-jelas sih Guntur ada rasa sama lo. Aduh, pusing ya. Gue tuh jadi hopeless banget tau gak sih masalah percintaan gue sama Guntur. Gue tuh jadi ngerasa gue berada di dalam zona friendzone tau gak? Ya udah. Tinggal ngomong sama Guntur. Guntur, gue suka sama lo. Lo suka gak sama gue? Kalau suka ya pacarin, kalau gak suka ya kelar. Tau lah, gue mau ngegampangin. Jangan manyun, ntar Guntur gak suka lo. Nah, hai. Baru dateng. Lo ngapain sih tiba-tiba nyuruh gue datang ke sini? Saras baik-baik aja kan? Emangnya kalau Saras kenapa-napa? Ada urusan apa sama lo? Kok lo ngomong kayak gitu sih? Ya gue khawatir lah. Ngapain khawatir? Emangnya lo punya rasa sama Saras? Lo parah lo ngomongnya kayak gitu. Terus kalau gue gak ada rasa, maksud lo apa? Kalau ada rasa ya nembak dong. Ya ntar dulu, Din. Sabar, Wallace. Gue mau orangnya santai, jangan buru-buru. Durasi. Apaan sih? Beneran nih ada apa sih? Gak ada apa-apa? Ya udah, gue mau cabut nih mau ke rumah Saras. Bener ya, gak ada apa-apa ya. Yaudah. Serah deh. Halo. Cepetan datang ke Cafe Pelangi sekarang ya. Gue tunggu. Oke, dah. Guntur. Ya. Ini minumnya, diminum ya. Makasih ya. Mas Guntur ternyata cakep juga ya. Pantesan aja Non Saras suka. Iya, jadi selama ini nih Non Saras cuma cerita aja sama saya. Saya gak tahu orangnya kayak gimana. Oh, jadi selama ini Saras tuh sering ngomongin saya gitu ya. Hei. Sorry telat nih. Iya, enggak apa-apa. Duduk. Ada apaan sih? Aduh. Gua benar-benar deh. Ada apa? Gua heran sama si Guntur. Kenapa sih dia belum juga nembak si Saras? Kenapa ya? Padahal jebakan-jebakan Batman yang kita kasih buat mereka tuh udah berhasil banget. Makanya. Dan setahu gue, Guntur tuh suka banget sama Saras. Gua juga enggak ngerti kenapa Guntur belum nyatain perasaannya. Apa enggak kita bikin jebakan lagi aja ya? Supaya si Guntur lebih cepat buat nyatain perasaannya sama Saras. Tunggu, jangan dulu. Soalnya tadi sebelum kalian datang, kan gue abis ketemu sama Guntur. Dia bilang sih dia mau ke rumah Saras. Siapa tahu aja dia mau nembak Saras sekarang, ya kan? Semoga sih ya. Makanya. Mas Guntur. Cariin saya pacar dong. Ya ngapain sih dicari sama saya aja. Hah? Gimana? Mau gak?
Ih, Mas Guntur, gak boleh kayak gitu. Nanti kalau Non Saras tahu, bisa kejang-kejang. Aduh, saya kehilangan pekerjaan lagi kayak gitu sih. Yuk, kita berangkat. Cantik banget. Berdiriku di sini hanya untukmu dan yakin. Ya iyalah Mas Guntur, kalau nggak cantik, Mas Guntur juga nggak mau kan ngajak jalan-jalan Non Saras. Bisa aja sih. Yaudah kalau gitu, gue jalan duluan ya. Iya. Bikin rumah yang benar. Ya siap. Yaudah, hati-hati ya. Ya. Eh, jangan lupa. Gampang. Ya dadah. Dah. Aku kan ada untuk dirimu. Saras. Untukmu. Terlukis indah. Kayaknya Guntur mau nembak gue nih. Dalam untungnya nggak hujan. Lihat deh, tuh. Kalau hujan kita nggak bisa lihat bintang di atas itu. Iya. Menurut lo jumlahnya ada berapa? Apaan sih? Kok malah ngomongin yang nggak penting gini? Gue kira dia mau nembak gue. Iya, nggak tahu lah. Kan gue bukan Tuhan. jadi ilfil banget gue. Inginkan kamu berharap untuk dapat bersamamu. Saras! Ras! Ih, mana aja sih semalam gue teleponin gak diangkat-angkat. Tidur cepat ya. Woro. Karena gue gak bisa tidur semalaman. Mikirin Guntur ya. Gue hopeless banget nih masalah hubungan gue sama Guntur. Ya sampai kapanpun dia gak akan pernah nembak gue deh. Emangnya kenapa sih? Masalahnya tuh ngajakin gue jalan. Oh. Gue udah pede banget nih, gue kira dia bakalan nembak gue. Kok tau dia malah ngomongin hal-hal gak penting. Gue jadi malas, jadi ilfil. Saras! Cie. Lo. Oh dia kenapa? Ih, lo nanya gue. Ih, menurut lo dia kenapa? Ya gue gak tahu. Ah udah. Lo. Din? Din dia kenapa sih, Din? Eh, Guntur. Tunggu. Kenapa? Cie yang lagi sibuk pacaran. Apaan sih pacaran apaan? Ya kan lo pacaran sama Saras? Belum kali, gue belum pacaran, masih temenan doang. Lagi pula, Saras agak aneh deh. Masa tiba-tiba dia tuh kayak agak-agak menghindar gitu dari gue. Gue gak tahu gue salah apa. Ter, lo jadi cowok tuh yang peka dong. Aduh, lo tuh emang gak nyadar apa? Kalau lo jadi cowok itu gak jelas. Gak jelas gimana sih? Makanya. Peka dong. Apa sih? Peka apaan? Non, mau diambilin tisu lagi enggak? Kalau misalkan ulang tahun gue yang sekarang itu tuh gue udah punya pacar. Dan lo tau kan gue sekarang lagi deket sama Guntur. Tapi dia tuh sampai sekarang gak nembak-nembak gue juga, Liz. Gue di PHP-in. Udah, tenang dulu, Ton. Udah, iya,
perasaannya Non Saras kayak gimana. Tapi saya juga bingung ya Non. Padahal ya kalau saya lihat Mas Guntur tuh ada suka kok sama Non Saras. Atau Non, ini perkiraan saya aja ya. Jangan-jangan Mas Guntur gak suka Non sama cewek. Lu tuh ngomong apaan sih, Liz? Non. Tapi, amit-amit. Ini kan cuman seandainya pikiran Lilis aja. Ya semoga mah jangan. Duh, Non, tapi kan ya, kalau saya dengar dari cerita Non Saras nih ya, Mas Guntur sahabatan sama mantannya loh. Itu kan jarang-jarang, Non, cowok mau kayak gitu. Duh, jangan-jangan. Ih, amit. Duh. Enggak. Tapi, Lis. Kalau misalkan beneran gimana? Aduh, Non, itu namanya derita tiada akhir. Ya ampun, kalau gitu ya jangan sampai deh. Aduh, amit-amit ya. Biasa aja kali, gak usah teriak-teriak. Ih, masa lu? Guntur. Udah, biar unik. Apanya yang unik sih? Udah deh ya, gue udah nyerah. Beneran. Loh. Din, lu mau kemana? Ya mau pulang lah. No, rumah gue udah sampai. Makanya fokus. Mana ya tuh anak? Lu les Saras gak? Enggak. Kemarin? Kemarin juga gak kasih. Tuh yaudah, makasih ya. Kemana sih tuh orang? Tunggu. Stop. Turun. Apaan sih? Aduh. Lu berdua les Saras gak? Saras? Ih, ya mana kita tahu, orang juga baru datang. Aduh, lu nggak ditelepon sama dia? Enggak. Lagian emang dia nggak ngapus lagi? Gue juga nggak tahu, nggak ada. Pacar buka, nyariin iya. Ngapain sih? Keduli banget. Sayang, kamu pulang aja ya dulu. Nanti kamu jemput aku lagi, oke? Okay? Duluan ya. Oh iya. Hati-hati ya. Oh. Iya. Beneran gak tahu dia kemana? Enggak. Terus lu gak mau bantuin gua? Bantuin ngapain? Nyariin Saras.
Nih dia ditungguin. Lo tuh ngapain sih malam-malam ngajakin gue ketemu di tempat kayak gini? Kan di rumah bisa. Ih, ogah. Ntar gue pulangnya sendiri lagi. Apa bedanya, cantik? Di sini kan lo juga sendirian. Siapa bilang? Udah dulu ya. Bye. Din! Dina! Din! Gak usah pergi. Ngapain lo kesini? Saras. Gue sayang sama lo. Gue mau jadi orang yang spesial buat lo. Apa? Gue gak bisa kehilangan kabar dari lo. Gue tersisa banget. Please, jangan pergi lagi ya. Gue tahu kok. Lo gak bakal bisa nolak gue. Lo jadi orang pede banget ya. Gue nunggu dari kemarin-kemarin. Lo sekarang tiba-tiba dateng, nyatain perasaan lo. Lo bilang lo suka sama gue. Sementara dari kemarin gue nunggu lo tuh kemana aja. Gue tahu lo tuh emang cowok paling keren di kampus. Tapi bukan berarti lo tuh bisa mainin perasaan cewek. Lo kira di PHP-in enak. Lo main PHP-in cewek. Dan yang paling parah, lo udah bikin gue berada di dalam zona friend zone. Lo kira enak? Ternyata lu... Udahlah. Ya, kita berhasil. Kita harus ngerayain jadinya Sarah sama Guntur. Gue lega,
Dari awal tuh kita udah sukses lagi bikin jebakan untuk mereka. Kalau gue inget-inget tuh dulu lucu banget. Sebenarnya lu tau gak sih, yang naik mobilnya Guntur itu gue. Dan gue juga yang nyipratin Saras. Ya trik gue sih. Lagian juga gue sengaja kok untuk bikin Guntur tuh fokusnya ke Saras aja. Kesian gue sama Saras. Jomblonya udah terlalu akut, ntar keburu expired. Jadi selama ini Dina dalang deketnya gue sama Guntur. Terus, itu dia lagi teleponan sama siapa sih? Yaudah, nanti kita cari waktu kali ya untuk ngerayain. Oke? Oke deh. Oh, bagus dong. Iya, bagus. Ya, berarti kalau gitu Guntur jadian sama Saras? Iya, kata Dina sih gitu. Dan ini sekarang kita mau ngerayain kesuksesan kita. Itu loh, jebakan Batman yang kita yang sukses. Gue masih ingat waktu gue ngajak Saras ketemuan, terus gue batalin. Ya gue sengajain aja supaya dia tuh ketemu sama Guntur. Iya, gue juga. Waktu itu gue bilang sama Guntur buat ketemuan sama gue di kafe, tapi gue nggak datang. Kan akhirnya mereka kebiasaan tuh ketemu tanpa janjian gitu. Jadi kayak takdir gitu nggak sih? Kita keren banget sih akhirnya berhasil, pasti lo dong. Kocak tuh mereka berdua. Halo? Halo, Saras. Ada yang mau gue omongin sama lo? Gue juga mau ngomong sesuatu sama lo, Tur. Jangan-jangan apa yang mau kita omongin sama lagi nih? Mungkin. Ini soal kedekatan kita kan? Nah, bener kan? Lo tau gak? Ternyata kita deket tuh karena jebakannya Friska sama Bara. Tuh. Hah? Jadi maksud lo? Ini semua tuh kerjanya Dina, Friska sama Bara? Ya ampun, pantesan tadi tuh gue denger Dina tuh ngomongin soal jebakan-jebakan Batman gitu. Hah? Dina ikut-ikutan juga? Ya ampun, padahal tuh gue percaya banget loh sama dia. Pas kita deket gini, orang yang pertama gue kabarin tuh si Dina loh. Terus, sekarang lo mau gimana? Wah, gak bisa nih, gue harus ketemuin mereka nih semuanya nih. Ya udah, terserah lo deh. Kalau gitu, gue ngikut lo aja. Ya udah, pokoknya lo tenang aja deh. Gue teleponin mereka. Malam ini kita kumpul semuanya. Oke. Okay. Ya emangnya kalau kita jadian gara-gara jebakan, kenapa sih? Yang pentingnya sekarang udah jadian, udah pacaran. Jadi yang dari awal nyipratin Saras pakai mobil gue tuh lo, Din? Iya. Buat ya, apa sih? Buat perkenalan aja gitu. Ya gak usah sampai segitunya juga kali, Din. Sorry. Dan waktu Saras sakit, yang kasih parcel buah pasti lo juga kan, Fris? Karena biasanya memang lo tuh tukang ngasih buah kalau ada yang sakit. Iya. Yeah. Buat apa? Gue tanya. Terus? Yang WhatsApp Guntur pakai handphone gue siapa? Lilis. Lilis? Lilis ikut-ikutan juga? Udah lah, gak usah dibahas lagi lah. Lagipula kalian gue juga udah jadi ya. Gak penting lagi mau dari mana kek cintanya, mau dari jebakan apa, jebakan Batman kek. Yang penting sekarang kalian udah pacaran. Tapi gue gak suka kalau caranya kayak begini. Sorry. Sok-sok banget sih lo. Terus kalau misalnya kayak gini, lo mau ngapain? Mau mutusin Saras? Nggak mungkin lah. Asal kalian tahu ya, semenit aja Saras nggak ada kabar. Udah kalang kabut. Udah kayak jadi kepanasan. Saras, kita putus. Aku tak mengerti. Apa? Kamu? Guntur. Guntur, stop. Lu jangan kayak anak kecil dong, masih cuma gara-gara kayak gitu lu minta putus sama Saras. Lu ngertiin perasaannya Saras gak? Lu ngertiin perasaan gua gak sebelum lu bikin jebakan Batman itu? Iya, tapi permasalahannya sekarang itu lu jadian sama Saras, lu tuh pacarnya Saras. Apa pentingnya sih jebakan-jebakan itu? Ada. Apa? Jelasin sama gue. Gak usah gua jelasin karena percuma lu gak akan ngerti. Guntur! Guntur jangan kayak anak kecil! Guntur, gua nyesel temenan sama lu!
sama tinggal kekasihku. Aku telah tinggal. Iya, bakal kayak gini. Tapi tuh gue bingung, tau gak sih, Liz? Sebenernya tuh apa sih yang ada di pikirannya Guntur? Sampai-sampai dia tuh mutusin gue cuman gara-gara hal kayak gini. Mana ya? Gue gak nyangka deh, Guntur benar-benar pengecut. Wah, ngerti lah. Emang yang kita lakuin itu salah apa? Kan maksud kita baik. Iya. Masa cuma gara-gara kita gitu doang? Marahnya segitu banget, ya gak sih? Tau, lebay tau gak? Lilis. Halo? Iya mbak. Hah? Yaudah, sekarang juga kita kesana. Guys, gawat. Kata mbak Lilis, si Saras itu nangis-nangis kayak orang stres. Aduh, gimana ya? Ya udah, kita sekarang sana aja yuk. Oh, iya, iya. Iya, iya, kasih banget. Yuk, yuk, yuk. Ayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun pacar. Pacar. Sini. Lo pikir gue serius mutusin lo? Gue udah berjuang susah-susah ngedapetin lo, masa gue putusin begitu aja? Jadi kita... Selamat ulang tahun ya. All the best for you. Kamu tuh nyebelin banget sih. Kok nyebelin sih? Aku cuma kepengen tahu seberapa besar sayang kamu sama aku. Ternyata besar banget. Sampai-sampai kamu nangis. Tuh, habis nangis kan? Nangisin aku kan? Matanya sembab tuh pasti habis nangisin aku ya. Ih, nyebelin. Udah jangan nangis, gelek. Kalian datang juga? Pasti habis di telepon sama Lilis ya. Ya? Ya kan? Ya kan? Lilis udah nelpon kan? Lilis? Jadi kamu kerja sama Lilis? Iya. Iya, Lilis bantu. Lilis? 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 Bisa-bisanya ya sama Lilis di belakang aku. Lo gak juga kan kerja sama Lilis? Kasih tau gak ya? Yes, sukses kita, Mas. Makasih ya. Liz, lo tuh kan kerjanya sama gue. Kenapa malah kerja sama Guntur sih? Ya sama aja lah, Non. Kan Mas Guntur sekarang pacaran Non Saras. Masih gitu nyanyiin gue pakai bunga. Iya, Non Dina. Mas Guntur telepon saya soalnya. Saya suruh siapin semuanya. Oh, emang lo paling bisa. Eh, Dina, sorry. Sorry.
pacar gue. Ouch. Apa sih udah? Eh, lu tau nggak? Ini namanya tuh cinta jebakan Batman. Iya juga sih. Ngomong-ngomong, kapan kita makannya? Iya. Laper. Yaudah yuk kita makan yuk. Ayo dong. Yuk, ya, ayo. Ya, tapi yuk. Kita tutup tiup dulu ya. Oh, iya benar. Gimana sih? Nyanyi dulu ya. Suara dua, kita suara aja ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Terlalu bersemangat ini. Yaudah ya. Makasih ya, Liz. Ya. Sekali lagi aku ucapin selamat ulang tahun ya. Makasih ya sayang ya. Yeah. Wish all the best. Makasih banyak ya ampun, aku tuh bener-bener gak nyangka banget kamu bisa nyiapin semua ini buat aku. Ya buat orang yang aku sayang. Maafin aku ya udah bikin kamu bete kemarin. Makasih ya, sekali lagi aku seneng banget. Aku katakan kepada kamu bahwa aku sungguh mencintai kamu seluas jagat raya. Cintaku ini untuk dirimu. Apa sih aku lupa deh. Kur kayak nggak pas deh kayak. Kayak udah lihat kalau ini kayak.